Seperti kita ketahui dari video sebelumnya, untuk mengemudikan apron bus harus memiliki Tenggo Indian Mic terbaca TIM atau tanda izin mengemudi di sisi udara. Di jalan raya kita mengenal TIM yang dikeluarkan oleh Polri. TIM terdiri dari TIM A, TIM B, TIM C, TIM D, dan TIM internasional. Untuk mengemudi di sisi udara, kita mengenal adanya TIM A, TIM B, dan TIM C. TIM atau tanda izin mengemudi dikeluarkan oleh administrator bandara atau kanwil perhubungan. Musik asli dari dalam apron bus, suasana sahdu karena gerimis, jadi pengen cepat tiba. Ingin cepat tiba di kampung halaman. Penggolongan TIM adalah sebagai berikut. TIM A untuk mengemudi kendaraan jenis sedan atau jeep dan peralatan yang memiliki berat tidak lebih dari 3.500 kg. Untuk TIM B, untuk mengemudi kendaraan jenis bus atau bus seperti yang kita naiki ini, dan peralatan yang memiliki berat lebih dari 3.500 kg. Sedang TIM C untuk mengemudikan kendaraan sepeda motor. Dicek barang-barangnya, jangan sampai tertinggal. Siap. Masa berlaku TIM A, TIM B, dan TIM C sama, yaitu 2 tahun dan dapat diperpanjang. Khusus untuk warga negara asing hanya berlaku 1 tahun.